buat yang suka main seluncur air, ada 3 seluncur air paling menantang di dunia yang bisa kalian coba. Pertama, Mammoth. Seluncur air terpanjang yang ada di Indiana, Amerika Serikat ini mempunyai kecuraman 45 derajat. Dibuat dengan sistem hidromagnetik yang memanfaatkan kekuatan air untuk mendorong peseluncur mencapai jarak sejauh 0,5 kilometer. Kedua, Aqualoop. Di sini kita bisa meluncur dari ketinggian 300 kaki hanya dalam waktu 7,5 detik saja. Seluncur air yang ada di Korea Selatan ini mempunyai lingkasan memutar 360 derajat dan diklaim sebagai seluncur air dengan tikungan terekstrim di dunia. Ketiga, Leap of Faith Atlantis. Kalian bisa datang ke Bahama, Kepulauan Karibia untuk mencoba seluncur air paling menakutkan di dunia. Di sini peseluncur akan dibawa ke dasar laguna yang akan dikelilingi oleh hiu-hiu ganas melalui terowongan kaca. Siapa berani coba 3 seluncur air paling menakutkan ini?